Ha, ni ada sini ada wiasan itu baik dana surat ada ni. Adakah boleh mengeluarkan zakat mengikut mazhab Hanafi dengan duit? Ha, dia panggil dengan qimah nilai. Berah segata nilai berapa ngebak kita sini? Berapa segata? Berapa biasa tengah halah. 60. Ha, 60 ataupun 65 kata gila. Ha, dia panggil qimah, dia panggil qimah nilai. Yang paling pakai kecap mudah-mudah dengan duit. Sebenarnya nilaian. Gak nilaian, nilaian mata uang. Apa buat kita tempat kita ni, bak. Kalau sana tu, dia guna ringgit. Itu keadaan lah. Ha. Dengan niat melalui telefon. Oh, lah ni nak ambil mudah belakang dah. Itu lah. Beli-beli pun patut segi kedai dah. Loh. Patang orang nyata kri. Kri. Ha, itulah. Salah sungguh. Sampai maju ni. Ha. Dia dalam mazhab jumhur. Dia tak boleh. Dia kena keluar dengan makan ni. Ha, makan ni. Dia mengenyai. Ha, pada golik negeri kita ni. Berah lah lah. Nasi. Temenyangan nasi. Ha, lepas tu nak taklid mazhab Hanafi. Dia kata memadai dengan mengeluarkan zakat dengan qimah. Lepas tu ilak dia sedaknya ilak dia tu. Bebel lagi pula zaman sekarang. Apa ingat tadi? Kalau berah tak tamu beri berah. Tak suka mana jual juga. Ha, kata bila beri qimah selalu dia boleh beli. Nak beli baju, nak beli apa ikut dia. Nah, jadi hak dia dah tu. Ha, tapi dia kata kilah-kilah ulama ni rahmat. Sekali-sekala nampak menyusah bagi zina. Ha, senang dia pun. Ha, gitu. Tu dia antara lain tu. Ha, mesti dah. Ha, nak pergi lepas. Niat-niat taklid mazhab Hanafi. Ha, harus memadam mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai. Dia ya, panggil harga nilai. Ha, tengok beras segata nilai berapa? Nah, 65, 70 dan sebagainya. Awak buat contoh saja. Dia panggil nilai. Ambil nilai tu marilah. Nah, bila ambil kan 60 sana ni, inilah apa dia nilaian bagi zakat peterah yang wajib atas aku segata. Ini nilai segata peterah tu. Nah, apa tak? Bagi. Senang. Balik numpuk terima suka. Sebab kalau lebih berah. Empat yang nak apa lah. Nah, berah yang dadah. Dia jual. Dia jual juga. Kadang-kadang kalau gitu kan nak beli mic dia dah. Ha. Ha, itu dia. Jadi pendek katanya hak bahasa gi bagi lepas tu gak Allah ku elak dah deh. Ha, tu. Pas pula satu jadi membahas masalah soal lagi kadang-kadang duk tambung berah makan dia air. Oh. Ha, tu. Kisah ke apa sekak dia penama Amir ni tak cara tak tanggung jawab dia. Ha, tak tanggung jawab dia. Hmm.